tidak merasa mengajukan, tiba-tiba di aplikasi Tunaiku ada pinjaman nominal dengan 34 juta rupiah dan tidak bisa dibatalkan. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal seperti nasabah berikut ini ya? Simak video sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu nasabah yang lumayan cukup menarik, karena di sini dia itu tidak merasa mengajukan pinjaman di aplikasi Tunaiku, tapi tiba-tiba ada pinjaman senilai 34 juta rupiah dan tidak bisa dibatalkan. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal seperti ini? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena channel ini saya akan terus berbagi info seputar aplikasi pinjaman online dan juga akan terus memperkuat mental nasabah yang tentunya gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan serta kedepannya mudah-mudahan jika channel ini berkembang, saya ingin sekali langsung turun ke lapangan membantu kalian nasabah yang ingin terlepas dari jeratan pinjaman online, membantu melunasi hutang-hutang kalian dari penghasilan channel ini ya. Amin ya robbal alamin, mudah-mudahan channel ini berkembang ke depannya ya. Oke, kita membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu nasabah yang lumayan cukup menarik. Dia itu tidak merasa mengajukan di aplikasi Tunaiku, tapi tiba-tiba ada pinjaman senilai 34 juta rupiah dan ini benar-benar masuk ke rekening dia dan memang sudah tidak bisa dibatalkan. Kita cek saja langsung, saya akan tampilkan di samping layar. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tidak merasa mengajukan, tiba-tiba di aplikasi Tunaiku ada pinjaman 34 juta yang tidak bisa dibatalkan. Sini juga sudah tertera total tagihan 34.320.000 dengan angsuran 1.700.000 rupiah ya teman-teman untuk per bulannya. Nah, di sini kita baca juga. Nah, di sini di aplikasi Tunaiku ini kalian bisa lihat konsumen ini langsung curhat di media konsumen, teman-teman ya, yang belum saya sebelumnya nasabah Tunaiku dengan 2 kali meminjam, dalam beberapa tahun kemudian tagihan saya sudah tinggal sisa 3 lagi dan angsuran sekitar 1 juta dari 16 kali cicilan tidak pernah telat. Nah, mungkin ini aplikasi nasabah ini memang tidak pernah telat, namun tiba-tiba ada top up pinjaman dari aplikasi Tunaiku senilai 34 juta padahal saya tidak pernah mengajukan. Nah, saat itu saya sedang menggunakan HP saya yang tidak menggunakan HP dan sedang ada di luar. Nah, seperti ini teman-teman ya keterangannya. Nah, ini setelah saya langsung konfirmasi ke pihak CS Tunaiku dan meminta tolong agar pinjaman tertera di aplikasi dibatalkan karena saya tidak merasa menyetujui. Kalau saya cek pengajuan itu baru selang 30 menit. Dan ini namun pihak CS tidak bilang tidak bisa dibatalkan karena dana sudah akan masuk dalam 3x24 jam. Nah, kan dananya ini belum masuk ya teman-teman ya, tapi kenapa tidak bisa dibatalkan? Berarti ini sudah jelas sekali memang pemaksaan dari aplikasi Tunaiku, karena memang nasabah ini melakukan pembayaran dengan bagus teman-teman, ataupun tidak pernah telat bayar dan angsurannya selalu bagus ini teman-teman ya. Tapi di sini pemaksaan ini mungkin sebenarnya salah sekali teman-teman ya. Jadi saran saya, jika kalian mendapatkan pengalaman seperti ini, kalian kembalikan saja uang yang kalian terima. Walaupun mereka tidak menyetujuinya, tidak masalah, karena kalian memang juga tidak menyetujui pinjaman dari aplikasi ini, apalagi ini sebesar 34 juta rupiah teman-teman ya. Nah, itu informasinya. Jika kalian mengalami hal seperti ini, menurut saya kalian langsung saja kembalikan dengan uang nominal yang kalian terima. Langsung saja kirim langsung ke penagihan di aplikasi Tunaiku itu sendiri. Dengan nominal yang kalian terima saja, tidak perlu dibayar dengan bunganya ya teman-teman, karena ini memang pemaksaan pinjaman yang memang kalian tidak setujui di awalnya. Bahkan ini kalian bisa lihat juga tadi, bahkan ini uangnya itu belum ditransfer sama sekali, meminta untuk dibatalkan tidak bisa. Kenapa teman-teman ya? Bahkan ini kan uangnya belum ditransfer tapi tidak bisa dibatalkan. Nah, harusnya dari pihak Tunaiku ataupun pihak Amar Bank itu sendiri dibatalkan saja langsung, karena memang nasabah ini memang tidak merasa melakukan pinjaman dan juga tidak menyetujui pinjaman itu teman-teman ya. Ini bukan kesalahan kita sebagai nasabah, ini kesalahan mereka teman-teman, karena memaksakan memberi pinjaman dengan nominal yang lumayan cukup besar sekali dan juga tanpa persetujuan nasabah ini sendiri teman-teman ya.
kalian balik kembalikan saja langsung dengan nominal yang kalian terima. Sudah stop, jangan bayar lagi walaupun mereka masih menagih dan tidak menyetujui pembayaran ini. Karena apa boleh buat ya teman-teman, ini yang harus kalian lakukan. Karena ini kesalahan mereka sendiri, kita biarkan saja mereka bilang apapun. Karena kita sebagai nasabah benar-benar tidak menyetujui pinjaman ini. Tapi mungkin resikonya memang kita akan masuk slik OJK teman-teman ya, tapi biarkan saja. Daripada kita harus membayar bunga pinjaman yang memang pinjamannya juga itu tidak kita setujui dan tidak kita ajukan teman-teman ya. Nah seperti itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan informasi untuk kalian semua, terutama pengguna aplikasi pinjaman online ya. Oke, mungkin sampai ini saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya pamit, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.